Halo, selamat datang para Antv lovers dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya. Edisi 22 September 2021. Nah guys, yang mana tentunya untuk episode selanjutnya kita semua akan disuguhkan dengan adegan yang tentunya baper dan juga romantis dari Kinanti dan juga Abimana, yang pastinya akan semakin membuat kita jatuh cinta kepada Kinanti dan juga Abimana. Untuk episode selanjutnya terlihat yang mana Abimana dan juga Kinanti mereka sedang berada di kamar berdua. Terlihat Abimana pun yang tertawa terbahak-bahak sangat bahagia. Sepertinya Abimana meledek Kinanti yang saat itu Kinanti ingin segera memiliki seorang anak. Yang mana pada episode sebelumnya Kinanti dan juga Abimana tengah disuruh oleh tantenya untuk mengurus anaknya tersebut. Tentunya Kinanti yang saat ini merasa kehilangan karena anak tersebut tengah diambil oleh tantenya kembali. Kinanti yang tengah merasa kesepian dirinya pun meminta Abimana untuk segera memiliki seorang keturunan. Dan Abimana yang mendengar perkataan dari Kinanti tersebut dirinya tertawa terbahak-bahak sangat bahagia. Sepertinya malam ini Abimana dan juga Kinanti akan menjadi suami istri seutuhnya. Seperti yang kita lihat saat itu Abimana tengah mendekati Kinanti dan akan menciumnya. Namun entah apa yang akan dilakukan oleh Abimana kepada Kinanti. Yang pasti adegan tersebut tentunya akan membuat kita semua sangat baper abis. Kita juga diperlihatkan dengan adegan di mana Kinanti tengah datang ke kantor Abimana. Ia pun membawakan sebuah makanan lalu kemudian Kinanti pun menyuapi Abimana dengan penuh kasih sayang. Terlihat Abi juga yang sangat manja kepada Kinanti. Kemudian Abi pun yang merasa sedikit lelah dan sedikit pusing, ia pun meminta Kinanti untuk memijat kepalanya. Lalu Kinanti pun mengiyakan perkataan Abimana tersebut. Hingga terlihat Kinanti memijat kepala Abimana. Abi juga yang sudah merasa enakan karena tengah dipijat oleh Abimana, ia pun sangat tertidur pulas di pundak Kinanti. Namun terlihat di belakang ada Amanda yang tengah melihat keromantisan antara Abimana dan juga Kinanti. Amanda pun merasa sakit hati karena ia tengah melihat Abi yang sangat begitu cinta kepada Kinanti saat ini. Padahal Amanda masih berharap jika dirinya akan bisa kembali lagi bersama dengan Abimana seperti dulu. Tetapi kali ini sepertinya rencana Amanda akan gagal lagi. Sebab seperti yang kita tahu Abimana kini sudah sangat mencintai Kinanti. Dan Abi juga tidak ingin kehilangan Kinanti. Amanda pun yang tengah melihat keromantisan antara Abimana dan juga Kinanti dirinya pun menangis dan juga bersedih. Tentunya hal tersebut tengah dilihat oleh David. Lalu David pun menghampiri Amanda dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. David juga mencoba menenangkan Amanda, ia pun mengatakan jangan nangis lagi karena di sini ada saya. Sambil David menghapus air mata Amanda.
Nah guys, di scene selanjutnya juga yang mana kita semua akan diperlihatkan dengan adegan yang sangat romantis dari Abimana dan juga Kinanti. Yang mana saat itu Kinanti tengah memasak dan Abi yang membantu Kinanti. Abi pun yang mencoba membantu Kinanti untuk masak, ia pun mencoba namun saat Abi sedang mengiris bawang merah tersebut, tiba-tiba saja Abimana menangis karena bawang tersebut. Tetapi Kinanti yang melihat Abimana menangis, ia pun tertawa terbahak-bahak melihat Abimana. Abi juga yang merasa tak tahan karena kepedihan, ia pun akhirnya meminta tolong Kinanti. Kinanti pun mencoba membantu Abimana dengan cara meniup matanya. Terlihat saat Kinanti sedang meniup mata Abimana, mereka pun saling berdekatan. Tentunya hati Abimana sangat tidak karuan saat itu. Abimana pun mengatakan dalam hatinya bahwa ternyata Kinanti dilihat sedekat ini, tentunya ia sangat cantik. Ia pun mengatakan mengapa hati saya sangat tidak karuan seperti ini saat dekat dengan Kinanti, ucap Abimana. Seperti yang kita tahu, Abimana kini sudah mulai mencintai Kinanti. Tetapi Abimana masih sangat gengsi untuk mengungkapkannya semua itu kepada Kinanti. Padahal Abimana sudah sangat luluh kepada Kinanti. Abimana yang tak ingin kehilangan Kinanti, dirinya pun mencoba bersikap lebih hangat lagi kepada Kinanti. Walaupun Abimana terlihat sedikit jutek, tetapi Kinanti mengetahui bahwa Abimana kini sudah mulai mencintai dirinya. Terlihat juga di scene selanjutnya yang mana Ana akan nekat untuk datang ke rumah Abimana. Dirinya akan mencoba menemui Ibu Reno. Dan tentu saja Ana menemui Ibu Reno dan bertemu juga dengan Kinanti. Ana pun mengatakan kepada Anita bahwasannya Reno tengah menghancurkan masa depannya. Apakah ibu tidak malu mempunyai anak yang membawa-bawa nama keluarga dan memalukannya? Tetapi tentu saja Anita tidak akan pernah percaya kepada Ana, sebab ia berpikir Ana adalah wanita murahan yang hanya ingin harta Reno saja. Nah guys, bagi kalian yang penasaran dengan kisah selengkapnya, jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di ANTV. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.